sama ibu, sama istri yang sudah mengingatkan terus Pak Adi nanti acara istimewanya kita acarakan. Semoga diberkahi Bapak Gubernur. Demikian juga terima kasih sama Bapak Kapolda, sama istri Pak Kapolda juga perintahkan kita acarakan di hotel. Sebenarnya saya terus terang Pak Gubernur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Kapolda ingin setelah terima di kantor itu langsung siangnya bisa sambut. Namun ternyata Bapak Kapolda sangat sayang sama saya. Terima kasih Pak Kapolda. Sama Ibu, Pak Gubernur juga sangat sayang karena banyak nostalgia sama Pak Gubernur, sama istri, sama Ibu. Nanti saya akan ceritakan gambaran singkat tentang bagaimana nostalgia yang sangat indah saya alami. Saya terus terang sudah 1 tahun di sini, tepat 1 tahun. Masuk di sini setelah terima jabatan tanggal 17 Januari 2016. Kemudian tadi sudah diserah terimakan tanggal 1 Februari 2017. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Forum Komunikasi Bidang Daerah Sumatera Utara, namanya Bapak Gubernur beserta istri, mohon izin kepada Bapak Pangdam beserta istri, senior kami, pimpinan kami, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Perkembangan Sektor Misalnya beserta istri. Saya ini orang yang sangat beruntung karena saya selalu ketemu dengan pimpinan-pimpinan hebat di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini luar biasa. Saya pangkat Ibda waktu masuk ke sini di Sumatera Utara. Kemudian saya ketemu dengan Pak Usman Hadi. Beliau jadi Kapolri, Pak. Kemudian kami menjadi Kasatreskrim, ketemu dengan Pak Tanto. Beliau jadi Kapolri. Saya kembali lagi jadi Direskrimum. Pak Badrun Naiti menjadi Kapolri. Sekarang saya kembali lagi ke Sumatera Utara mendampingi Pak Niko. Insya Allah beliau mudah-mudahan bisa menjadi Kapolri. Di Provinsi Sumatera Utara, Bapak
Nasdem, Bapak Kajati, Bapak dan Lantamal dan Wadan Lantamal, Kepala BNN Provinsi, Pangkosek. Luar biasa hari ini semuanya hadir, kita berikan aplaus untuk seluruh komunikasi. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikannya rahmatnya dan hidayahnya, masih diberikannya kekuatan berupa kesempatan meringankan langkah kita hadir dalam acara yang sangat penting hari ini. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara, tentunya hari ini ucapkan selamat jalan kepada sahabat kami, Bapak Jenderal Adi Prawoto. Mudah-mudahan di tempat yang baru Bapak dapat terus berkarir dengan sukses, dan tentu juga walaupun kepergian Pak Adi meninggalkan kita, Nasdem juga hadir, Bapak